Syukurlah aku haus banget. Aku benar-benar butuh botol ini. Siapa ya jadinya? Bukan kamu. Aku. Oh yeah. Oke. Okay. Betul. Siap-siap sayang. Wah. Tunggu sebentar. Lihat ini. Kamu tahu apa arti ciuman gak? Wow, mantap banget. Sesuatu terjadi dalam diriku. Lihat perutku. Aku hamil. Aku udah ngapain? Minggir! Dasar! Astaga! Apa itu? Tolong! Jangan bilang mamaku! Ini gawat! Tutup mulutmu! Yang benar aja sih! Mama pulang! Ya ampun! Tolong! Oke! Gak ada yang bisa dipakai! Kecuali... Tunggu! Kotak pizza! Chloe? Ada apa ini? Lihat. Wow, kami lagi main simple-simple. Gohong. Beresin kalau udah. Hampir aja. Aku harus ke belakang. Ya ampun. Akhirnya. Yang jelas tisunya dua lapis. Oh iya, bagus. Udah selesai ya? Ya, aku belum. Kayaknya mau betis lagi. Yeay! Apa? Gak mungkin. Lagi? Ini konyol banget sih. Mulai lagi deh. Udah beres. Apa? Kamu bercanda ya? Tisu hampir habis. Oh, aku mau keluar. Tunggu bentar. Ada orang di dalam? Kapan aku bisa keluar dari sini? Kayaknya udah selesai. Beneran kok. Akhirnya. Pelayan? Lama banget sih. Serius? Kenapa tadi nggak kesini? Lihat. Kurus dong. Kurus dong. Nggak bisa lihat apa-apa. Pinggir ke samping dong. Bikin frustasi banget. Kecuali... Aku tahu. Inilah bagusnya mengubah perspektif. Wah, gawat nih. Apa? Ya ampun. Gendut banget. Tunggu, aku tahu cara nurunin berat badan. Timbangan ini lebih bersahabat. Nah, ini dia angka yang bisa kucerna. Mendingan. Akhirnya, capek banget. Apa? Hei, bagus! Ayo, mama! Ada apa? Oke, aku pindah. Kenapa nggak nyantai aja sih? Please dong. Tetap nggak bisa. Aku nggak tahan lagi. Capek banget. Tapi ada satu hal yang belum kucoba. Baiklah, aku mau belajar berenang sekarang. Semoga gelembungnya cukup. Mantap, pas banget nih. Oke, aku masuk. Hah, gelembungku? Kemana perginya? Aku lebih butuh ini daripada kamu. Akhirnya. Apa? Oh, sayang. Mataku. Kamu gak bisa berenang tanpa ini. Hai, kembalikan. Hai, Ma. Sepertinya aku udah terlambat. Senang-senang deh. Hormonku jelas bekerja keras. Tapi bulu ini harus pergi. Tapi gimana caranya? Aku punya ide yang lebih baik. Aku cuma butuh tangan tambahan. Atau dua. Hei, apa itu? Kamu akan mencukur kakiku. Oke, makasih. Sayang, apa-apaan? Halo, Ma. Apa? Mama gak mau tahu? Hampir aja ketahuan. Sudah selesai. Terus semua ini apa? Serius? Kayaknya ada yang terlewat. Mendingan pakai waxing. Bentar lagi akan semulus pantat bayi. Siap-siap ya. Kulitku terbang. Akarnya dalam banget, tapi berhasil. Sempurna. Malahan sudah selesai. Kerja bagus. Tapi masih ada satu kaki lagi. Aku udah takut bakal ngomong gitu. Ya. Aku lapar. Alfred, aku memerlukanmu.
Saya datang dan saya punya camilan favorit Nona. Wow, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Eh, Keju, aku nggak mau. Menjijikan, nggak. Camilanku yang cantik. Mau makan apa ya? Gimana kalau dicampur semua? Aku lagi dengerin perutku. Aku mau semuanya. Asin, manis. Oke, sangat manis. Acar, tentu saja dengan taburan coklat. Ini sandwich yang epic. Dan itu semua milikku. Selamat makan. Pas seperti yang kuinginkan. Dia mau makan itu? Dingin. Bisa lihat bayi dengan alat ini. Tenang, semuanya baik-baik aja. Suster, ada apa? Hey, kamu lagi ngapain? Aku berhenti. Iya, keluar. Tenang, Nona. Saya bantuin. Sekarang, dorong. Ya ampun, harusnya aku gak melihat. Bukan kamu. Ya udah, aku sendiri aja deh. Aku di sini. Tenang, Chloe. Aku akan membantumu. Gak usah. Kamu pengkhianat. Nih. Enggak, jangan. Tolong jangan gitu. Dapat. Mana wajahnya? Pengasuh gagal lagi. Halo, Nak. Aku pengasuh barumu. Apa itu? Selai favoritku. Mau. Wow. Sini ku bantu bersihin. Ada sedikit di dagu. Apa yang terjadi di sini? Anak baik. Tetap. Udah yakin dapat pekerjaan ini? Kelelawar ngapain di sini? Kamu mendingan pulang aja. Udah mulai malam. Dia kenapa sih? Pekerjaan ini milikku. Kamu pencet bel. Aku gak butuh ini. Oh, hai Nyonya. Waduh, itu kan. Oh, ini. Tadi aku habis ngemil. Mau gak? Oh, syukurlah cuma tomat. Masuk. Oke. Siapa dia? Hai. Gak mau pengasuh baru. Metidur ya. Ingat, gak main gadget setelah jam 6. Dah. Dama. Main game, aku harus dapat juara satu. Oke, udah cukup. Tapi, kok gitu sih? Sekarang jaga sikapmu. Dia pasti benci ini. Misi menyingkirkan pengasuh. Kakak. Kenapa lagi? Cuma bisa begitu doang. Awas, lihat aja. Warnanya pekat, bakal ada kekacauan besar. Justin, kamu ngapain? Lihat nih. Kamu gak bakal bisa. Kalau kamu beku, pasti gak bisa bergerak. Berikan itu. Sekarang, pegang ini. Saatnya kamu belajar bebersih. Mulai gerak. Kau payah banget. Selamat jelasin kekacauan ke mama. Semoga CV-mu siap dipakai. Oke, kita lihat. Bersihkan debu di rak. Selesai. Semua berkat kamu. Kamu hebat banget bebersihnya. Bisa terjadi begini? Ini bagus, tapi perlu dipoles. Lihat aja nanti. Makan malam. Waktunya untuk camilan favoritku. Sausnya masih kurang. Semoga kamu lapar. Berikan padaku. Bur, kau meracuni aku. Enggak dong. Itu kan makanan sehat. Hilang. Gak mungkin. Cahaya kelemahanku. Harus keluar dari sini. Untung punya banyak keripik. Mau semangkuk lagi? Kau gak apa-apa? Oh, kamu punya banyak keripik. Makasih. Aku suka tambah sedikit saus tomat. Gimana kalau ada di lantai? Masih enak. Enak banget. Keripikku tidak. Nih, tambah lagi. Jijik.
Tidur yang nyenyak. Bisa selamatkan sendiri. Apa itu? Itu anjing ya? Ini bukan anjing. Ada apa? Ada monster. Itu konyol. Oh, kayak nyaman-nyaman aja. Apa yang terjadi? Kakak? Apa? Skakmat. Hei, itu gak baik. Hei, ayo tidur. Kau aneh. Akan kubuka rahasianya. Oh, itu dia. Dia gak lihat aku di sini. Aku foto setiap gerakannya. Dia bakal lengah pastinya. Oh, dia ngerjain kerjaan rumah. Bosen deh. Sangat tenang. Baunya aneh. Oh, ternyata salah menggunakannya. Baiklah. Harus kurekam ini. Harus sedot remah-remah. Justin suka keripik kentangnya. Sip, udah beres. Aku harus sembunyi. Apa itu tempat dia tidur? Jendela akan bersih cemerlang dalam sekejap. Dan ini yang terakhir. Ini akan jadi buktinya. Selesai. Hei, nyebelin banget. Dia datang. Sisi itu udah selesai. Lukisan ini masih baru. Bersihkan sedikit dulu. Lagi pula agak berdebu juga. Sumpah, dia sengaja lakuin itu. Aku tahu rahasiamu. Tunggu, apa? Kok dia bisa begini? Sama sekali gak kelihatan. Gak masuk akal. Akan kubongkar rahasiamu. Kita mulai dengan ini. Ketinggian. Sekarang mulai. Dia melakukan hal yang gak bisa dilakukan orang normal. Seperti menghipnotis. Banyak lagi. Dia juga bisa hentikan waktu. Bukan fakta yang bagus. Dia punya apa lagi? Dia angkat sofa dengan satu tangan. Kulitnya sedingin es. Lebih cepat dari aku di Mario Kart. Bukti paling nyata. Kasat mata. Pernah dengar ini di mana ya? Nggak masuk akal. Saatnya keluarkan senjata rahasiaku. Sekarang aku bisa scan semua buktinya. Dan AI dapat menganalisis data. Kamu nggak bisa sembunyikan apapun dariku. Tinggal tunggu waktunya aja. Nah, semua selesai. Pengasuh ini udah tamat. Komputer kalibrasi. Dia manusia. Aku nggak percaya. Coba lagi. Dia vampir. Masuk akal sekarang. Apa yang harus kulakukan? Yes, bawang putih kelemahannya. Aku punya ide. bau. Ini akan menyingkirkannya. Perlu sedikit perubahan. Cuma perlu mencelupkannya ke cat oranya. Lengket. Gak apa-apa, percaya pada prosesnya. Dia gak akan bisa nolak. Dan untuk sentuhan akhir. Tada, kelihatan bagus kan? Taruh di keranjang buah mama. Kamu gak akan bisa bedain. Hari yang panjang. Gak tahu kalau punya buah. Pilih jeruk mandarin deh. Ini bawang putih. Aku terbakar. Pasti sakit. Baiklah, aku juga mau makan buah. Siapa yang jadi bos sekarang, Kak? Aku gak nyangka dia tertipu begitu. Jangan nantangin, bocil. Ini bawang putih. Tidak. Kayaknya gak perlu masak makan siang. Udahan, aku mau pergi ke taman. Kita jalan. Hei, aku benci matahari. Kamu tahu cara nyetir? Aku punya SIM. Aku bikin sendiri. Oke deh, siapin perlindungan. Gak ada lagi yang tahu cara nyetir. Khususnya orang kayak gini. Polisi, mau bebek saja?
Aha, baik-baik aja. Hati-hati, ada pengemudi ugal-ugalan di jalanan. Oh, semoga Bapak bisa tangkap orangnya. Je ne parle que le français. Wah, croissant. Makasih, kita jalan baiklah, dulu. Baiklah, silakan. Kamu dalam masalah besar. Nyari saja. Au, duduk di sini. Aku yang nyetir. Awas aja kakak nih. Ini akan bikin dia keluar dari mobil. Hampir sampai. Hah? Kau gak bisa lagi nyuruh aku ini itu. Justin, lepaskan aku. Aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu kelemahanmu. Kata Google, kamu benci perak. Jadi aku bawa ini khusus untukmu. Wah, mengkilap dan berhasil. Jauhkan dariku. Aku lebih kuat dari kamu. Ada apa ini? Aku harus rampas itu. Ayo main, kakak. Anak-anak gak boleh main ini. Ini juga. Oh, tidak. Sihir macam apa ini? Turunkan aku. Hei, kembalikan. Itu milikku. Ambil barangmu sendiri. Makasih kakak. Oh, manisnya. Hei, aku gimana ini? Hei. La 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 la. Itu darah ya. Udah seperti tempat kejadian perkara. Justin. Oh, hey mama. Tos dulu. Oh. Oh, jus tomat kan? Bukan. Apa? Ya, mama, ini jus cherry. Apa yang terjadi di sini? Apa ada tornado yang lewat di sini? Hah, mangkuk buahku? Berantakan sekali. Kamu dipecat. Dia berubah jadi kelelawar. Aku harus mencari pengasuh baru di aplikasi pengasuh. Enggak, enggak. Kocek, kocek. Oh, masih ada. Bayinya cewek, vampir cewek. Terima kasih. Hei, mama. Apa? Cut ya. Anak siapa sih ini? Makan dulu. Mindset melulu. Oke, coba cara lain. Mengurus bayi itu susah banget. Tapi aku tahu cara supaya lebih manis. Kayaknya ini warna pilihan dia. Siapa tahu dia suka ini. Gimana kalau ini? Iya, mau. Asli rasa stroberi aku suka. Anak pintar. Sekarang bobo ya. Mimpi indah Putri Gotik. Dia tidur bagai malaikat. Dengan tarik. Gimana nih? Kasih mainan aja. Ada mainan apa di sini? Coba lihat. Halo, Chloe. Waduh, oke. Yang lain. Kenapa bisa kacau begini? Lihat, ini Blue. Chloe. Yang terakhir. Kamu suka? Oke. Kamu suka ini? Iya. Aku tak terutuk juga. Hai sayang. Pagi. Oh sayangku, ada sesuatu untukmu. Lihat ini, jangan takut, dia nggak gigit. Makasih mama.
Senyumku manis gak, Ma? Makasih, Mama. Oh, lucunya. Saatnya Mama untuk ngemil. Sayang. Apa? Aneh. Aku capek. Hampir senyaman peti mati. Apa ini? Kirain monster udang gak nyata. Dia udah tidur belum ya? Di mana dia? Apa? Siapa yang jadi Queen Gambit? Hei! Hai, Mama! Giliranmu! Oke. Semua baik-baik aja. Sayang, bangun. Waktunya ke sekolah. Gak mau. Kamu yang minta. Oke. Bangun. Gak mau. Biarin aku tidur. Oke. Kalau kamu gak mau nurut, jadi Mama harus bebersih. Lima menit lagi, please. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Apa? Oke, sebel harus nurut. Waktunya pergi sekolah, nak. Oke, aku pindah rumah di umur 100 tahun. Apa ini? Apa? Kalau bercanda ya? Maaf ya. Ya sudah, mending aku pakai lipstick. Yuk ngeprank Mama. Prank ini pasti sangat brilian. Mama cewek tangguh kok, jangan khawatir. Dia bisa terima dikagetin. Aku siap. Membuntuti tim mangsa. Apa? Oh iya. Hai, Ma. Apa? Ya wes lah. Aku emang cantik. Bawang putih. Aku emang ibu yang iseng sebenarnya. Tapi aku suka prank seru. Chloe. Mama buatin camilan. Makasih. Gak sabar ingin ngunyah. Agak pedas. Apa? Ini prank. Ngomong-ngomong, ada sesuatu untukmu. Untuk Chloe. Apa? Bawang putih. Mama, kenapa gini sih? Kena. Sebenarnya ini yang beneran. Mama yakin. Iya. Ini beneran. Pesta Dracula. Mama. Kembali. Berangkat. Anak-anak, resep crafting Minecraft. Aku siap. Siap ngapain? Bikin mamamu nangis. Sini. Gak boleh, Nona. Dan ini yang Mama ajarkan. Mama akan bantu. Kita coba ini. Dan ini. Tidak. Lihat ini. Apa ini? Baju hangatmu. Kamu sudah siap. Berangkat. Seru-seruan. Vampir paling norak sedunia. Aku punya ide. Apalagi nih? Pakai topimu lagi, Nona. Sekarang. Oke, Ma. Pakai. Dadah. Hei, aku tahu.
siap. Ayo. Wow. Minggir. Hey. Jangan halangin. Hey, hai. Oh, halo juga. Kok mirip mama, tapi juga ganteng banget. Tenang, babe. Kamu bau. Apa? Nyium kan? Tapi aku suka. Aku bahagia banget. Kalian sah jadi suami istri. Mereka vampir. Wow, keren banget, bro. Hi guys. Oh, hi. Oh, hi. Hah, kita ambil fotonya dulu. Wah, bilang cheese. Yeah, tunjukin kepuasan kalian. Yeah, yang unik. Bagus. Sekarang kita lihat. Coba lihat. Apa? 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 Oh, tenang. Aku punya ide. Dan sekarang. Oh, tidak. Mengapa? Nah, itu bagus. Bilang Buffy. Yeah, penuh cinta hati. Yeah. Ha, bagus. Lihat. Wow. Jauh lebih baik. Yeah. Sekarang, siapa yang lapar? Kamu gak lupa. Enggak dong, Matulta sayangku. Lezat. Apa? Cuma prank. Kamu tua keladi. Tunjukin prank. Kabur. Sebaiknya kabur. Rasanya udah cukup. Setuju. Kamu cepet banget sayang. Maaf ya sayang. Itu kentut. Lihat ini. Aku sayang kamu, beb. Jadi teringat masa lalu. Seperti baru lewat beberapa menit aja. Ini bukan aku.